Sorotan lain, saudara, PDIP mempertanyakan alasan di balik putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah. Ketua DPC PDIP Solo Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo, menyebut kenapa putusan dikeluarkan jelang pilkada serentak. Meski tak mempermasalahkan, mantan wali kota Solo ini mengaku banyak pertanyaan masyarakat yang heran soal putusan MA yang dikeluarkan dekat jelang pilkada serentak November mendatang. Putusan MA menetapkan batas syarat usia peserta pilkada minimal 30 tahun dihitung sejak dari pelantikan. Putusan tersebut kerap dikaitkan dengan putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang digadang-gadang maju di Pilgub. 2024, marilah kita bangkit. Yang wajar bagi saya gitu aja. Tetapi kenapa dibuat pada saat pilkada? Nah, gitu aja pertanyaan masyarakat, bukan saya. Kalau saya silahkan monggo yang berkuasa di sana. Tetapi ingat, ya, dengan paham marhenisme, kekuatan tertinggi itu ada di tangan rakyat.